kayak gini kali, punya usaha rumah makan, nggak ada yang beli dari tadi. Hey. Tapi tuh susahnya kalau seandainya ngejokes tapi sendiri, nggak ada yang nyapu jadinya. Ini dari tadi bengkel nggak ada yang datang, pelanggan satu pun nggak ada. Bahkan yang sekali datang kayak gini. Mohon maaf. Ini rumah makan Padang. Enggak usah. Sekali datang kayak gini. Bang, mau ngapain? Ini bengkel kan? Iya tuh bengkel. Mau ngisi angin. Enggak, kita bukan ngisi angin, kita mau ngisi IQ. Ngisi angin apa? Bang, emang motor kita emang temanya Lego ini. Iya, jangan ngejek-ngejek gitu deh. Enggak ada yang ngejek. Kok mau ngisi angin mana? Ini di sini. Isi angin. Kalau diisi angin harus ada ban dalamnya. Ini enggak ada ban dalamnya. Lagian motornya mana? Tahu ngisi angin motornya mana? Apa yang konsep ban tuh gini. Gimana? Nih. Konsep ban. Nah, ini bagus nih motornya nih. Enggak dijual. Oh, enggak dijual. Ini motor saya. Konsep ban. Ini ban ada pelek. Jadi kalau diisi ngembang, anginnya nggak keluar. Ya udah nggak usah diisi angin. Kan yang penting ban, Bang. Nggak usah diisi apa-apa dah. Jadi mau diapain? Diisi video-video yang lucu bisa nggak, Bang? Oh bisa. Kalau video lucu di sini tempatnya. Ah bisa? Di sini tempatnya. Alhamdulillah. Ini ada banyak foto-foto spanduk yang aneh. Nih tuh lihat. Ketoprak telur, sedia ketoprak telur. Udah. Ya udah. Serahan banget ya. Yang udah itu aja nggak usah ditulis, harusnya kan jadi kayak menu. Iya. Bang, pesan udah itu aja. Bang, tapi ada tau yang nyari ketoprak gitu, malah dia ngiranya tuh inian lontong sayur Padang. Hah? Kan yang penting jualan lontong kan. Kali aja kayak, nih ketoprak jadi kesel gitu dia. Nih orang gue jualan ketoprak doang gitu kan. Oh. Ini arahnya mau kemana sih? Memang dia agak susah mencernanya, tapi aku ngerti. Oh, lu ngerti? Maksud dia, iya. Dikira orang, kalau nggak dikasih udah itu aja, nanti dikiranya ada yang ketoprak Padang gitu. Oh Bang, kita sefrekuensi Bang. Ini ada preman nih. Ah tapi premannya, mana ada preman orias pengantin gue kesini. Mana pengantinnya deh Mas Erya. Gak ada wibawanya banget udah serem begini. Ayolah lu Bang, udah starboy juga malah pengrias. Pengrias. Mau apa? Saya mau minta jatah reman. Mana? Kamu yang ini kan montir di sini kan? Montir. Mana? Montir. Iya montir. Gak ada Bang. Gak ada, gak ada. Ada pelanggan Bang. Ini dua pelanggan. Ya masa disuruh ini mempa ban kayak gini? Hah? Ban? Ban apa yang disukai anak-anak? Ban udah apa? Bang, udah Bang. Bandu, ya ampun. Bah, saya udah gak mau, saya udah trauma. ST 2000. Beli 1 ST gratis 10 ST. Hah? Hah? Gimana maksudnya? Promo ini berlaku bulan kemarin. Apa ini ditulis? Apa ini ditulis? Ini strategi marketing banget ya di jalan. Apa? Marketing. Marketing, iya kan? Marketing. Iya, strategi marketing. Marketing. Jualan rendang. Marketing. Iya, bukan apa tri? Marketing. Iya, orang udah lihat di jalan. Oh iya, kan? Beli 1 ST gratis 10 ST. Dia beli, Bang, ST-nya 1. Dia minta, mana gratisnya? Ah, itu bulan lalu. Kira-kira orang yang beli bakal emosi apa nih, Bang, langsung pergi? Enggak, mandi pakai teh. Ya. Dingin dong. Aku kesal. Ada lagi, foto selanjutnya. Mari dimsum. Dimsum promo, beli 1 bayar 1, beli 2 bayar 2. Ya, nggak ada promonya. Beli subuh gratis, tapi kami tutup. Apa? Gue keluar lagi. Oh gini doang gue, ha? Ada selanjutnya. Mie ayam gacong. Rasa kaki 5, harga bintang 5. Hah 6 ribu? Eh sorry terbalik, udah. Gak apa-apa daripada spanduknya gak dipakai nanti mubazir. Oh biar yang penting ada tulisannya gitu. Mie ayam gacong harusnya harga bintang 5, rasa kaki 5. Iya. Hah? Rasa bintang 5, harga kaki 5. Gitu harusnya. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Begitu harusnya. Malen dong rasa kaki 5, harga bintang 5. Kebalik, kalau itu kan jadi rasa kaki 5, udah gitu, harga bintang 5. Pakai klarifikasi lagi di bawahnya. Eh, soalnya terbalik. Kayaknya dia bikin spanduknya, nyablonnya yang atas dulu. Iya. Begitu sadar, ih salah nih. Daripada mau banjir, udah lah kita minta maaf aja. Ayam pelakor, pedasnya serasa di laba istri sah. Udah kayak
gorengan. Ada Marsha and the Beer. Apa abang beli gorengan, bonusnya bawa pulang saya. Mending gak beli. Mohon maaf ya. Biasanya orang kan mau minta bonusnya, kok dia gak ada yang mau sama bonusnya? Udah bang, ini bukan target lu bang. Ini bukan target. Targetnya di mana? Bukan di sini, target pasar lu. Dimana? Ya itu. Padu selanjutnya. Ini lihat. Kenapa? Ya kenapa? Iya, siapa tahu ada tua belum ya. Apa? Belum balik. Belum akil balik. Iya, belum akil balik. Oh, jadi masih muda. Iya. Enggak kan harusnya es kelapa muda. Kalau ini kayak bertanya es kelapa muda. Ya gitu. Kenapa yang mana gue tahu? Suka-suka yang dagang dia yang nanya. Iya. Kenapa sih orang-orang tuh pada gitu ya? Ya, itu adalah teknik marketing dari sebuah dagang usaha. Benar. Kan orang jadi tertarik. Iya, orang jadi ngeliat. Tapi bagus, jadi bagus. Es okay, kenapa pemirsa muda? Ya kenapa? Kenapa? Jadi kan orang jadi lihat, Pak, es kenapa muda? Nah, kenapa ya gitu? Bapak kalau mau tahu, Bapak beli deh ini. Oh gitu, bener. Jadi bisa menjadi inspirasi buat UMKM yang mau jualan. Iya. Jualan yang beda atau dengan judul nama dagang yang beda. Yang menarik, yang unik. Exactly. Jadi itu tadi kumpulan spandu-spandu lucu. Kalian pokoknya jangan kemana-mana, masih banyak lagi yang lucu-lucu lainnya. Wow. Tetap di Bercanda, Berita Kocak untuk Anda.